Kapolri Listio Sigit menghadiri Jambore Nasional ke-7 yang dilaksanakan oleh pelajar dan mahasiswa PP Persatuan Islam atau Persis di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dengan tema berdaya, berkarya, digdaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 45, Jambore Nasional ini diselenggarakan oleh 4 organisasi otonom Persis, yakni Hima Persis, Himi Persis, IPP, dan IPPI Persis. Dalam sambutannya, Kapolri Listio Sigit menyambut baik dengan Jambore Nasional ke-7, yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia. Bahkan Kapolri memberikan pertanyaan kepada ribuan pelajar yang hadir untuk menjadi bagian dari keluarga Polri dan meminta kepada Polda Jabar memfasilitasi bagi pelajar Persis yang akan mendaftar. Kapolri menambahkan bahwa dirinya yakin dengan bibit-bibit unggul dari pelajar, Polri akan semakin baik. Sementara itu, Ketua Umum PP Persatuan Islam atau Persis, Kyai Haji J.J. Zainuddin menambahkan bahwa memang pada 2 tahun ini sudah ada pembicaraan terkait perekrutan alumni Persis untuk menjadi bagian dari keluarga Polri. Menurutnya, bahkan Kepolisian Indonesia khusus melalui Polda Jabar proaktif memberikan bimbingan dan persiapan bagi para kader Persatu Islam. Jambore sendiri dilaksanakan tanggal 3 Agustus hingga 8 Agustus 2023 bertempat di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batas hanya aspek-aspek akademik kepesantrenan. Sekarang coba diperluas juga kepada skill, termasuk di dalamnya entrepreneur bagi para santri. Makanya tadi ditayangkan beberapa hasil produk UMKM yang dikelola oleh para mahasiswa Persatuan Islam. Alhamdulillah mendapat atensi dan apresiasi dari Pak Kapolri. Jambore Nasional ini salah satu sarana bagi Persatuan Islam dalam menanamkan nilai-nilai kecintaan pada agama, kecintaan pada nusa bangsa dan negara. Karena itu diberikan berbagai macam event yang di dalamnya ada menanamkan dan menumbuhkan wawasan kebangsaan, wawasan nasional, kemudian juga kesadaran tentang masa depan bangsa Indonesia ada di tangan para pelajar dan para mahasiswa. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.